Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada, dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3V Banua. Nah, kali ini saya ingin pemijahan atau penyuntikan ikan sepat siam ya. Nah, jadi membedakan antara sepat siam jantan dengan betina itu, kalau saya sendiri itu saya tidak melihat dari segi warna ya. Akan tetapi saya yang lebih akurat menurut pengalaman kami, ini adalah ekor yang sirip atau ekor sirip yang di atas nih ya. Ini agak panjang nih. Nah, ini agak panjang. Ini sudah dipastikan ini adalah si pejantan daripada sepat siam. Nah, sedangkan si betina itu agak pendek ya. Nah, sedangkan masalah warna menurut pengalaman kami itu karena faktor daripada air itu bisa ketipu kita ya dengan warna tadi. Makanya yang menjadi pengalaman kami, yang menjadi patokan yang secara signifikan atau yang bisa dikatakan lebih akurat, itu saya melihat daripada segi siripnya ini agak panjang, sedangkan si betina itu agak pendek. Nah, apalagi sudah si betina ini sudah perutnya sudah ini ya, sudah ada mengandung telur di sini. Nah, jadi itu sudah bisa dipastikan betina. Nah, kebetulan pejantan atau si betina daripada ikan sepat siam saya ini udah sebenarnya kalau umur sih belum cukup karena belum besar. Akan tetapi saya lihat dia sudah ada mengandung telur di perutnya. Jadi akan saya coba, bukan saya suntik ya, bukan saya pengawinan atau pemijahannya secara alami. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, sebelum melanjutkan video saya ini, tidak salahnya ya saya ingatkan terus bagi kawan-kawan, dukung terus channel kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar kami semangat terus berbagi dan berbagi tentang keajaiban atau tentang seputar daripada berbudidaya ikan ya, terutama ikan air tawar. Nah, jadi juga baik kawan-kawan, dengan menonton video saya ini, tonton sampai selesai ya, jangan di skip agar kita tidak gagal paham. Dan juga aktifkan tombol loncengnya terus agar video-video saya yang akan datang tidak ketinggalan. Nah, baiklah kawan-kawan, seperti inilah untuk membedakan si pejantan dengan si betina, walaupun ini agak kecil ya, karena ini kurang lebih 6 bulan 7 bulan ya umurnya, tapi saya lihat sudah matang gonad. Tidak salahnya akan saya suntik ya. Jadi proses saya kalau ikannya besar, indukan jantan atau betina, itu saya pengawinannya atau pemijahnya lewat perkawinan, pemijahnya lewat alami ya. Tapi kalau yang kecil saya lihat sudah agak matang gonad, nah itu akan saya pijahkan dengan cara penyuntikan ya. Nah, baiklah, ini seperti si pejantan ya. Nah, si pejantan. Nah, ini betina. Ini warna agak mirip ya. Akan tetapi kita mengambil patokan dari sirip. Nah, ini udah matang gonad juga ya. Nah, jadi ini agak mirip, cuma si pejantan tuh agak hitam ya, hitam pekat ya. Sedangkan si betina ini agak warnanya agak kusam ya, agak tidak gelap seperti ini. Nah, jadi kita baiklah kita lihat nih di si betina, ini si pejantan. Jadi kali ini kita memilih ya. Nah, jadi, nah ini betina juga ya, tapi masih belum matang gonad. Nah, ini pun betina. Nah, ini pun betina, tapi masih belum matang gonad ya. Nah, kita pilih dan dipilih. Nah, nah ini juga si betina sudah matang gonad ya, agak sudah ada telurnya, cuma tidak banyak ya. Nah, dua baru si betinanya. Nah, ini juga betina karena siripnya pendek ya. Nah, ini juga betina ya. Nah, ini juga matang gonad. Nah, ini juga betina tapi belum bertelur ya.
Nah, jadi kalau menurut pengalaman kami yang lebih akurat memilih indukan betina atau si pejantan itu dari siripnya yang ini ya. Kalau agak panjang itu si pejantan, kalau agak pendek itu si betina ya. Nah, jadi nih. Nah, ini juga bertelur. Nah, ini si betina ya. Nah, ini juga betina tapi belum bertelur. Nah, ini juga betina ya. Nah, jadi dari warna itu kita bisa ketipu ya. Jadi yang lebih akurat menurut saya itu adalah secara kita lihat daripada sirip di atasnya nih ya. Nah, ini juga mata golok ya. Nah, ini agak panjang tapi ininya pendek ya. Jadi itu si betina ya. Nah, juga nih. Kayaknya banyak si betinanya nih. Nah, betina juga ya. Nah, juga betina, matang gonad juga tuh. Nah, ini betina juga belum matang gonad ya. Nah, matang gonad. Walaupun kecil tapi sudah matang gonad ya. Nah, ini sepi jantan ya. Nah, ini agak panjang. Ini jantan ya. Nah, ini panjang. Nah, jantan baru dua dapat. Nah, ini juga sepi jantan ya. Agak panjang seperti ini ya. Nah, ini pendek. Nah, jadi pengawinan atau pemijahan sepat siam saya ini, saya satu tempat atau satu kolam itu saya pijakan massal ya, pijakan massal. Jadi caranya kalau yang kecil ini saya cara pemijahan itu dengan cara penyuntikan, tapi kalau yang besar saya pemijahannya dengan cara alami ya, satu indukan jantan dan satu indukan betina. Nah, tapi kalau yang kecil ini saya pijakan lewat penyuntikan ya kawan-kawan. Nah, ini sudah. Nah, ini juga betina ya. Jadi banyak betinanya nih. Nah, juga betina ya. Nah, juga banyak betina nih. Nah, betinanya banyak. Nah, ini juga matang gonad ya, terasa. Nah, jadi banyak betina. Nah, ini juga betina ya. Nah, juga betina. Nah, ini si pejantan ya, agak panjang. Nah, ini panjang sirip di atas ya, baru 4 nih. Nah, ini juga betina pendek. Nah, ini juga betina pendek ya. Nah, betina juga pendek. Nah, betina. Nah, jadi banyak betina ya. Betina. Nah, apalagi ini pendek ketahuan ya, sangat pendek sekali. Nah, juga banyak betina ya. Nah, betina. Nah, juga betina. Nah, agak panjang. Oh, enggak, pendek juga ya. Nah, jadi banyak betinanya ya. Nah, betina. Nah. Aduh, betina semua ya.
Nah, alhamdulillah ini panjang ya si pejantan, 5 ekor dapat kita. Nah, betina juga. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Nah, jadi cara penyuntikannya sama totariannya dengan waktu itu saya menyuntik ikan betok ya. Jadi penyuntikannya itu si pejantan 0,1, si betina 0,1. Jadi seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi cara penyuntikannya tuh tidak di punggung kanan atau di kiri, akan tetapi saya pas di sini ya. Nih. Nah, di sini di tengah-tengah siripnya ini ya. Ini kan ada sirip, jadi di tengah-tengah sini ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah. Nah. Jadi 0,1 juga ya. Nah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita taruh sini itu si pejantan. Terus yang, nah, jadi ingat ya kawan-kawan, menyutiknya tuh saya di ekor ekor ya, tapi tidak di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Tapi itu bisa. Nah, tapi pas di tengah-tengah ini ya, di tengah ekor dia. Nah, seperti ini ya. Nah. Nah. Nah, jadi tetap ya kemiringannya 45 derajat dan kita keluarkan pelan-pelan terus diurut ya. Seperti ini. Nah, kalau kita penyuntikan ikan sepat siam ini aman, kita tidak pakai sarung tangan ya. Karena dia tidak mempunyai duri yang tajam. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tetap. Nah, menurut pengalaman kami, setelah nanti pemijahan lewat penyuntikan ini, itu nanti 24 jam itu dia akan bikin sarang dan kawin dia nanti ya. Nah, setelah 2 hari nanti telurnya keluar ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu 1 hari kemudian, 3 hari ya, biasa udah ada pergerakan si larva daripada ikan sepat siam ya. Tapi kalau kita pemijahan secara alami, itu pengalaman kami antara 5 sampai 6 hari ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Terus ini di tengah-tengah sini ya. Nah, di tengah-tengah sini ya, pas di tengah. Tapi bagian belakang terserah mau di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, tapi pas seperti ini. Nah. Ini agak kena tulangnya kali. Nah. Kita urut-urut ya, supaya hormonnya masuk ke dalam tubuhnya si pejantan ya. Nah, tinggal satu lagi si pejantan. Nah, terus, nah, ini kan beda warna nih, agak kuning nih, tapi jantan. Nah, jantan. Jadi kita tidak bisa melihat dari warna ya, karena apabila faktor air itu bisa berubah-ubah nanti warnanya ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat yang lebih akurat itu adalah sirip di atasnya yang agak panjang, itu pasti kita pastikan sudah itu pasti jantan. Kalau yang pendek itu pasti betina. Nah. Nah, tetap kemiringannya 45 derajat ya. Nah, kita urut-urut. Nah, seperti ini. Nah. Terus si betinanya. Nah, ini betinanya walaupun kecil udah matang konat ya, tetap sama ya, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah.
Mantap. Nah. Jadi kalau penyuntikannya pas dan akurat itu menurut pengalaman kami itu bisa sama dengan ikan betok ya, bisa 10 jam sudah bikin sarang dan bahkan dia bisa mengeluarkan telur sudah ya. Nah, seperti ini. Nah. Nah, seperti ya kawan-kawan. Tetap diurut ya. Nah, tetap ya. Nah, tetap. Tetap kemiringannya sama dengan ikan betok ya, waktu penyuntikan ikan betok kami. Nah, terus tapi cuma ada perbedaan. Kalau ikan sepat siam itu di belakang ya. Nah, jadi gini seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah ini udah matang gonad. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, seperti itulah cara kami untuk pemijahan atau penyuntikan masalah ikan sepat siam ya. Nah, jadi itu kalau kami penyuntikan itu ya, itu yang agak kecil, tapi kalau yang besar kami tetap perkawinannya secara alami ya. Nah, walaupun agak lama tapi membutuhkan waktu 5-7 hari, akan tetapi itu hasil juga bagus ya. Nah, jadi seperti inilah kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri video saya ini, tidak salahnya ya, dukung terus ya channel kami, agar kami semangat terus berbagi dan berbagi tentang dunia perikanan ya. Dan juga bagi yang senang video saya ini, dan yang belum subscribe, di subscribe ya, agar kami semangat terus dan semangat terus untuk berbagi trip atau cara bagaimana kita supaya sukses berbudidaya ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, terima kasih banyak bagi kalian. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan usaha, diluaskan dan dilancarkan dalam setiap urusan. Dan terima kasih, salam dan jumpa lagi dengan kami channel 3 Vibanua, dan salam bertemu lagi dengan video-video saya yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.